Top FM. FM. More music DWP Brebes turut peduli bencana. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana yang melanda Kabupaten Brebes beberapa waktu lalu, pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP melakukan aksi peduli. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bentuk sembako dan obat-obatan. Kami berupaya meringankan beban agar para terdampak bencana bisa sedikit terobati, ujar Ketua DWP Brebes Sri Amini Joko Gunawan di sela pemberian bantuan di Balai Desa Ketanggungan pada Selasa 23 Februari. Kata Sri Amini, bantuan diberikan tidak hanya di Desa Ketanggungan saja, tetapi juga untuk korban banjir dan puting beliung di Desa Karangmalang, Desa Dukuturi, Desa Dukuh Tengah, dan Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan. Masing-masing desa mendapat bantuan berupa tikar, selimut, air mineral, susu, makanan ringan, mie instan, pop mie, obat-obatan, dan pembersih lantai. Sebelumnya, juga diserahkan bantuan ponggol, pop mie, air mineral, kue kering, dan selimut kepada para korban banjir di Desa Limbangan Kulon, Brebes. Mudah-mudahan bantuan kami bermanfaat dan bisa meringankan sedikit beban para korban bencana, pungkasnya. 95.1 Top FM. Top FM. Top.